Manisnya iman harus kita cicipi, supaya hidup kamu yang pahit getir bisa kamu jalani dengan tetap manis. Kalau kamu sudah ngerasain manisnya iman, kamu akan jadi someone else, seseorang yang berbeda. Dan manisnya iman itu mampu melampaui pahitnya kehidupan. Segera temukan manisnya iman. Siapapun kamu, ketika kamu mengeluhkan kehidupan kamu, mengeluh belum ketemu jodoh, mengeluh dengan segala keluhan yang ada, absyir, berbahagialah. Berbahagialah karena Allah senang sekali memberikan kebahagiaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kamu enggak bakal nyangka pertolongannya dari mana. Kamu enggak bakal ngerti bantuannya dari mana. Tapi kalau kamu terkoneksi dengan Allah, maka pasti yang ada adalah kebaikan dan kebaikan.